Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga apa yang menjadi moto PJOK belajar bergerak cerdas, insya Allah nanti akan diijabah ya Pak Dodo. Amin. Salam buat kita semua. Salah satu cabang olahraga yang diambil langsung oleh Departemen Pekerjaan Umum. Ini banyaknya orang PU karena alatnya mahal, besi total. Dan dia bermain seperti cabang olahraga golf. Mereka ada nomor-nomornya. Golf tidak ada nomornya. Kalau getball ada nomornya dari 1 sampai 10. Nah, beralih ke lihat cabang olahraga ini, rekan-rekan semuanya, ini adalah cabang olahraga yang akan senang, bikin kita bahagia, bikin kita jengkel, karena mainnya dengan hati yang tulus, pelan mukulnya masuk hingga, ya, dengan perasaan. Saya akan ceritakan sedikit sebelumnya. Ini adalah cabang olahraga, kebetulan beliau yang menciptakan adalah Mr. Wang. Mr. Wang adalah salah satu tokoh dari pemain golf, orang kaya. Dia mempunyai lahan hektaran. Begitu dia turun dan dia naik di gunung, apa yang dia punya, bagaimana caranya? Wah, saya punya orang tua. Kira-kira saya akan membuat lapangan ini indah. Lapangan ini bagus, tapi orang tua saya tidak mengeluarkan tenaga. Oh, dia ciptakanlah Mr. Wang ini. Ciptakan pada tahun 1990, dia menciptakan. Oh, bagaimana kira-kira cabang olahraga bolanya tidak terbang, bolanya tidak ditendang ke sana kemari, tidak melayang. Dia ciptakanlah buat lapangan. Dia bikin dari kayu. Dia ciptakan medannya apa? Dia berpikir lagi. Oh. Saya masih ingat saat itu pertanyaan dari Pak Ahmadi. Ada
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wal hamdulillah. Kita sekarang berada di penghujung acara dalam kegiatan sosialisasi Sabar. Let's have a